Halo Agak Kreatif, kembali lagi bersama WNI, di mana channel ini selalu membahas seputar power tool dan woodworking. Jadi kalau dari kalian ada yang tertarik, monggo di subscribe. Baik, sesuai request dari kalian, kali ini kita akan coba mencari cordless hammer atau impact drill terbaik di harga 500 ribuan ya guys. Dan di sini kita punya JLD 36 volt dan Xenon The Seed 1845. Keduanya masih pakai carbon brass. Untuk JLD memiliki indikator di unitnya, dan Xenon tidak memiliki indikator baterai. Untuk JLD memiliki ukuran cak 13 mili dan Xenon 10 mili. Keduanya memiliki dua kecepatan. Untuk Xenon memiliki tiga mode, yaitu screw, drilling, dan hammer. Begitu juga untuk JLD. Untuk Xenon memiliki dimensi 20 cm. Begitu juga untuk JLD. Xenon memiliki berat 1,2 kg dan JLD lebih berat, yaitu 1,27 kg. JLD memiliki low speed 234 rpm. Dan head speed di 1427 rpm. Xenon memiliki low speed 70 rpm, jadi Xenon lebih mudah untuk dikontrol. Dengan head speed 1445 rpm, jadi Xenon lebih cepat daripada JLD. Kita akan tes voltase baterainya. Untuk JLD di 20,9 volt dan Xenon di 20,6 volt. Baik, seperti apa ketangguhannya? Mari kita buktikan bersama Mang Kinoy. Xenon menyerah di kedalaman 10 cm dengan suhu 53 derajat. Dan JLD menyerah di kedalaman 15 cm dengan suhu 38 derajat. Oke, let's go. Speed, coba speed sebelum. Terus. Speed.
Reverse. Dead. Sama-sama panas. Oke, kita tes keduanya masih nyala atau enggak. JLD mati. Xenon masih nyala. Oh my god. Coba JLD. Dead, JLD dead. Coba nanti pakai baterai satu lagi. Oke, baterainya berarti yang enggak water resistant ya. Oke. Rusak, guys. Ini keduanya masih normal ya. Kalau cukup puas dengan pengetesannya, boleh dong minta like-nya. Oke, thank you. Baik, jadi kita bisa tarik kesimpulannya ya. Untuk power dan torsi, tentunya JLD lebih unggul ya, karena dia hampir lulus dari semua pengetesan. Sedangkan Xenon, aduh, saya nggak bisa komen banyak ya. Tenaganya itu lemah banget. Baik, lanjut ke poin build quality. JLD hampir rusak 40% ya, sedangkan Xenon hanya 10% saya pikir. Untuk drop test keduanya lulus, dan untuk pengetesan air, hasilnya Xenon masih nyala dan normal, sedangkan JLD sempat mati karena kualitas baterainya yang mudah kemasukan air. Karena tadi saya sempat ganti baterai cadangannya JLD, dan ternyata masih hidup ya. Jadi untuk mesin, keduanya lulus dalam pengetesan air. Dan untuk yang terakhir, kita coba geleng pakai mobil.
itu mobil city car sih. Lagi-lagi Xenon memiliki build quality yang jauh lebih baik daripada GLD. Karena GLD rusak lumayan cukup parah, terutama pada baterai. Saya pikir letak permasalahan dari GLD itu dari kualitas baterainya ya. Jadi kedepannya mungkin GLD bisa lebih memperhatikan dari segi kualitas baterainya ya. Karena untuk mesin keduanya masih hidup. Baik rekan-rekan kreatif, jadi final dessertnya di harga yang sama, GLD memiliki cak ukuran 13 mm, sedangkan Xenon hanya 10 mm. Dan dari segi power, GLD jauh lebih baik daripada Xenon. Tetapi dari segi kualitas, Xenon jauh lebih baik daripada GLD. Oke, jadi kedua brand ini kita tempatkan di level rumahan ya. Kalau kamu nanya saya pilih yang mana, kita nggak pilih dua-duanya ya. Baik, cukup jelas ya perbandingan dari kedua brand ini. Kalau dari kalian ada yang mencari board terbaik di harga 700 ribuan, kalian bisa cek videonya di sini ya. Baik rekan-rekan kreatif, cukup sekian dari WNI. Kalau ada kritik dan saran, silakan komen di bawah. Dan sampai ketemu di video yang ini ya. Bye-bye.